Oke teman, kembali lagi bersama kita di Landak Komando Channel. Kali ini kita akan mereview komputer all-in-one. Jadi komputer ini lebih simpel tanpa menggunakan PC, jadi semua sistem berada di dalam satu monitor ini yang langsung bisa dioperasionalkan sebagai PC atau komputer untuk kerja kita teman. Kebetulan kita ini mereview untuk merek HP. Spek dari all in one ini kita adalah Core i3 generasi 8 teman. Ini bisa dilihat teman. Nah, ini Core i3 generasi 8. Dimana speknya ini bentuknya yang elegan ya teman. Speknya ini RAM 4GB generasi keempat dan internalnya 1TB. Lumayan besar untuk kerja teman. PC ini harga all-in-one ini harga barunya sekitar 7,5 juta teman. Dan di sini kita menggunakan keyboard ori bawaan Acer, teman. Ini mouse-nya juga bawaan Acer. Nah, ini untuk tampilan depannya. Kita cek untuk tampilan belakang, teman. Nah, ini tampilan belakangnya, teman. Sangat simpel. Ini cuma ada kabel power, kabel mouse, kabel keyboard, colokan USB, kabel LAN dan lain-lain teman. Tapi di sini tanpa menggunakan kabel LAN kita bisa menggunakan jaringan WiFi langsung teman. Oke, sekarang kita coba nyalakan teman untuk PC all in one ini teman. Ini tampilannya elegan ya teman, simple. Kita coba nyalakan dulu teman. Untuk operasionalnya ini menggunakan Windows 10 teman. Untuk HP, merek HP dengan Core i3 ini teman. Ini Windows 10, kita bawaan Windows 10 teman. Nah, ini tampilan saat dinyalakan teman, menu awal teman. Sabar dulu teman, ini masih proses. Sabar dulu teman. Oke, ini kita sudah masuk teman. Nah, ini tinggal kita operasionalkan. Kita mau operasionalkan apa teman? Di sini tinggal kita putar saja teman. Oke teman. Tampilannya stylish dan elegan, modern teman, tanpa ribet pakai box PC ini. Langsung aja tinggal colok listrik, nyalakan, bisa langsung operasional. Oke teman, cukup sekian video dari kita teman. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe.